الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وَعَلَى مَنَفَعَ فِي أُلُمِ فِي دَرَيْنِ أَمِنْ لَكِنْ يَكُولُ الْبَعْضُ مِنْ مُتَأَخِّرِ الْفُضُلَاءِ عُزْلَةٌ ذَا زَمَانِ مُفَضَّلَ إِذْ نَادِرٌ حَقًّا خُلُوهُ مَعَافِلِ عَنْ عَوْبَةٍ فَانْزُرِ نَفْسِكَ عَاكِلًا. Lakin akan tetapi yaqulu ba'du, berkata oleh sebagian ulama, min mutaakhir fudala, daripada mutaakhir ya, orang-orang yang mulia, 300 ya ke sini, 300 abad ke sini. Uzlatun, uzlatu zamani, uzlah pada zaman ini, mufaddala, itu diutamakan. Jadi menjauhkan diri dari bergaul banyak kepada manusia, itu dijauhkan di zaman ini. Ya. Menjauhkan manusia, beruzlah, menjauhkan banyak manusia, menjauhkan banyak bergaul kepada manusia di zaman ini, itu diutamakan. Jadi uzlah di zaman ini itu diutamakan. Kenapa begitu? Tuh kata mutaakhir fudhala. Orang-orang yang mulia setelah abadnya 300 abad ke sini. Itna dirun aqqan ulu mahafili an haubatin, karena jarang benar-benar kosongnya tempat kumpul manusia dari dosa, dari kesalahan. Jarang. Jadi bahasa beliau itu nadirun, jarang. Jarang, hakon benar-benar. Jarangnya benar-benar jarang. Kosongnya tempat kumpul manusia, tempat ngobrol-ngobrol itu dari dosa. Lama sedikit aja ngobrol, lebih 20 menit langsung arah ngomongin orang, mencela orang. Baru-baru ngomong pengajian, lama-lama ya, ngomongin orangnya. Fanzur li nafsika akila, perhatikan bagi dirimu yang berakal. Lama zakaru annal ikhtilatu li ajl juma'i wa jama'ati mufaddalun alal uzlati bil qaidaini sabiqaini istadraka wa qala inna ba'dal fudala'i yaqulu innahu fi hadzal zamani, innahu fi hadzal zamani al uzlatu mufaddalatun mutlaqan walau fi majami'il khairi. Tatkala menyebutkan oleh musannif anal ikhtilat, bahwasannya bergaul, bercampur, berhubungan ya, li ajli juma'i, kepada jamaah, kepada ya, jumat wal jamaati dan jumat, jumat ya, kepada jumat dan jamaah salat jumat dan jamaah-jamaah salat jamaah, mufaddalun itu diutamakan. Alal uzlati, atas uzlah, bil qaidaini sabiqa, ini dengan dua kaid yang lalu sudah kita bicarain. Jadi kalau berjamaah ya, berjamaah salat Jumat, salat jamaah lima waktu, itu diutamakan daripada beruzlah. Setelah beliau bicarakan itu, istadraka, maka beliau susul membicarakan wa qala, beliau berkata inna ba'dal fudala, sesungguhnya sebagian orang-orang yang mulia yaqulu, berkata inna, sesungguhnya fi azaz zamani, pada zaman ini, al-uzlatu mufaddalatun mutlaqan, uzlah itu diutamakan secara mutlak.
Walau fi majamil khairi, sekalipun pada tempat perkumpulan baik. Sekalipun perkumpulannya baik, dijauhin aja. Kenapa? Li'annahu yanduru, karena bahwasanya jarang fi ada zamani, di zaman ini, khulul mahafili anil ma'asi, kosongnya tempat kumpul manusia dari maksiat. Wadhalika ka Syekhi Samsuddin Al-Kirmani, demikian itu seperti Syekh Samsuddin Al-Kirmani. Fa innahu qala, maka sesungguhnya beliau berkata, al-mukhtaru fi adina, yang dipilih pada zaman kami ini, tafdilul in'izali, mengutamakan beruzlah. Kenapa begitu? Linuduri khunuhil mahafili, karena jarang kosong tempat berkumpul manusia, anil ma'asi, daripada maksiat. Jadi kita jangan suka banyak berkumpul-kumpul, ya. Mending kita baca tasbih, mending kita mutala'ah, mending kita muzakarah, ya. Baca-baca buku. Zikir, baca sholawat, biar banyak. Wakal imami Abi Hamidin Al-Ghazali, dan seperti Imam Abil Hamid Al-Ghazali, fa'innahu, maka sesungguhnya beliau kana, beliau pernah mu'tazilan, menyendiri, beliau pernah beruzlah. Ihda asyrata sanatan, selama 11 tahun. Masya Allah, enggak lama, enggak sebentar, 11 tahun ini enggak sebentar, lama. Min adi antaranya sanatani 2 tahun fi manarati masjid di Maskok, di menara masjid di Maskok. Masya Allah. Waka Syekhi Najmuddin Al-Asbahani, dan seperti Syekh Najmuddin Al-Asbahani, fa'innahu, maka sesungguhnya beliau kana yusalli, beliau salat muddatan, pada satu saat pernah, fauqa jabali Abi Kubaisin, di atas gunung Abi Kubais, muqtadiyan bil imami, al-kadiyah, mengikut dengan imam, muqallidan li ba'dil mazahibi, lagi mengikut kepada sebagian mazhab. Wa hikayatul masyayikhi fi zalika, ya, tatulu, ya, tatau, tatulu, dan ikayat syekh-syekh pada demikian itu banyak, tatulu, panjang, ya, panjang, ya, banyak. Wabil jumlati, kesimpulannya, faqad qala, maka sungguh berkata, asyuyuhu al-muqtada bihim, para syekh yang diikut, man wajada qiblatan fi makanin, siapa yang mendapati kiblat di satu tempat, ya, rasanya dia dapat di situ pas sama dia untuk menuju Allah, au syai'in maksusin, atau dia mendapati, ya, kiblat pada sesuatu yang dikhususkan, falyal zamku, maka lazimkan oleh dia, akan dia lazimin di situ. Rasanya enak dia beribadah kepada Allah, nyaman dia, senang dia, betah dia. Rasanya itu semangat ibadahnya. Dia dapat satu keadaan, satu posisi, satu situasi. Enak. Atau seseorang guru, dia mendapati itu. Dia punya rasa ibadah, semangat bila mana berada di situ, atau ketemu seseorang, atau berguru kepada seseorang. Fal yalzamhu, lazimkan dia di situ, jangan berpindah. Al-i'rabu i'rabnya lakin adat istidrakin mulghatan, lakin itu adat istidrak mulghah. La amal lah, enggak ada amal baginya. Yaqulu berkata, ya, yaqulu, lapas yaqulu itu fi'lun mudari'un, fi'lun mudari'un. Al-ba'du fa'ilun, al-ba'du itu fa'il. Wa min muta'akhiri al-jaru wal-majruru muta'alikun bima'zufin halun min al-ba'du. Wa uzlatu, lafaz uzlatu muqtada'un, muqtada' mudah pun itu mudah, ila ismil isyarati kemudian ismil isyarat,
idopatan ala maknan fi zarbiyati, dengan idopah atas makna pada zarab. Wan zamani dalam zamani ya dulu badalun, itu menjadi badal au atwa'at bayanin atau atwa'at bayan. Mufaddalan khobaru yakunu muqaddaratan, khobaru yakunu muqaddar. Insta'liliyatun insta'liliyah. Wa nadirun khobarun muqaddamun, nadirun khobar muqaddam. Wa kunu mahafila mubtada'un mu'akharun, mubtada'un mu'akhar. Wa haqqan maf'ulun mutlaqun, haqqan maf'ulun mutlaq. Li fi'lin ma'zufin, bagi fi'il yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya ahaqquhu haqqan, yang paling haknya sebenar-benar hak, jadi benar-benar, jadi benar-benar. Izna dirun haqqan, benar-benar, benar-benar. Auman subun, atau dia itu dinasabkan bi iskotil khob ini, dengan menguburkan amil khobat bi makna yakinan, dengan makna yakinan. Wa anhaumatin, dan lafaz anhaumatin muta'alikun bi khulun, muta'alik dengan lafaz khulun. Khulu mahafila an hawbatin ay khati'atin wa ismin. Nadirun bil yaqini, jadi ber ya kosong, ya kosong tempat berkumpul manusia ya, dari kesalahan dan dosa itu jarang, dengan yakin. Jadi yakin kosongnya tempat berkumpul manusia dari dosa ya, dari kesalahan dan dosa itu yakin, jarang. Jadi kosong tempat perkumpulan manusia dari dosa, dari salah dan dosa ya, itu jarang, itu yakin. Keyakinan itu ya tempat kumpul manusia dari ya, kosongnya tempat kumpul manusia ngobrol-ngobrol itu kosong dia dari dosa ya, itu jarang. Nah, keyakinan ini bil yakin, yakin. Jadi sangat yakin sekali tempat perkumpulan manusia kosong dari dosa. Yang ada berarti apa? Dosa melulu. Tempat kumpul manusia itu yang banyak dosa melulu. Apalagi ngumpulnya di pinggir jalan ya. Sekalipun pakai serembet, pakai koko, kopinya putih, nongkrong di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan aja ya. Bila yakin, dengan yakin, yakin enggak kosong dari dosa, yakin banyak dosa. Jauhin yang kayak begitu. Fanzur, maka perhatikan fanzur alfa'u litafri, fa'nya litafri, pencabangan. Fanzur fi'lu amrin, fanzur fi'lu amrin. Wali nafsika muta'alikun bi unzur, dan li nafsika muta'alik dengan lafaz unzur. Wa aqilan, lafaz aqilan hal menjadi al. Ay fanzur ayuhas saliku, perhatikan olehmu wahai salik yang berjalan. Fi nafsika, pada diri engkau. Hala kaunika aqilan, hal keadaan engkau itu berakal. Hatta talzamu ma yanfa'uka, sehingga lazimlah apa yang bermanfaat kepada engkau. Kalau manfaat baru lah, kalau enggak manfaat jangan. Wa tatruka ma yadurru bika, dan kau tinggalkan apa yang membahayakan kepada engkau. Jadi kalau ada yang manfaat, tetaplah engkau di situ. Kalau akan ada yang membahayakan engkau, tinggalkan tempat itu. Enggak ada manfaat dunia akhirat, tinggalin.
kita bersilaturahim ke rumah saudara kita, jangan lama-lama. Terlalu lama, lama-lama ngomongin orang. Lama-lama dosa. Apa? Ngomongin orang, cela orang, hina orang. Merembet. Sudah cukup kita bersilaturahim sama saudara kita. Jangan sampai kagak. Yang silaturahim aja, ya, yang dapat pahala silaturahim itu bisa mengandung dosa. Dengan apa? Itu ngomongin orang, cela, hina, rendahkan. Jadi sekalipun kita bersilaturahim harus hati-hati. Apalagi kongko-kongko, ngobrol yang kita keluar cari angin. Di gelar ada kopinya, ada kacangnya, bikin betah. Lama-lama ngomongin temennya, celak temennya, begitu nggak kira-kira? Iya. Padahal yang serempet yang ngomongin itu ya, kopinya putih. Kadang soalnya sorbannya masih di pundaknya. Jadi jauhin yang kayak begitu. Jangan orang biasa. Ya. Yang pakai sorban kadang begitu juga. Kalau kelamaan ngobrol, jadi tinggalin yang banyak-banyak ngobrol. Mending kita pergi ke kamar, ya. Apa kita bisa punya ilmu nulis. Tolaan, zakaroh, baca buku, manfaatin waktu sebaik-baiknya. Yang ringan, zikir, dan sholawat. Ayo, sekarang udah baca sholawat apa belum? Belum, itu aja. Sholawat, banyakin. Makanya kita sibukin diri kita dengan ibadah, umpama apa kita bebanin. Saya harus baca sholawat segini, saya harus baca istighfar segini, saya harus baca ini segini. Jadi dengan begitu kita sayang waktu kita, kita habiskan untuk ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul. Kenapa? Karena kita punya kerjaan, kita punya wiridan. Tapi kalau kita nggak punya wiridan, ya udah. Akhirnya kita demen ngobrol. Apa dibilang? Gua nggak ngapa-ngapain. Bukan gak ngapa-ngapain, lu malas. Jadi kalau begitu apa? Bebankan, tugaskan, ya, diri kita dengan berbagai ibadah, riyadhah, masa, ya, tasawufnya. Tadi zikir ini, sholawat sekian, istighfar sekian, la haula wala quwata sekian. Iya, begitu. Mutola'ah sekian, baca buku sekian. Maka dengan begitu kita sayang tuh waktu kita untuk ngobrol-ngobrol. Astagfirullahaladzim, langsung tinggal, punya kerjaan. Insya Allah kalau kita gituin, insya Allah kita nggak senang ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kullu ma'asin karim.